gitu, sepi banget karena emang emang nggak boleh banyak-banyak yang sama hari gitu. Pas masuk aja di depannya ada yang jagain sana, masuk aja di sana ada yang jagain karena emang nggak boleh penuh sekarang di sini. Sekarang segini tuh udah guys, karena udah penuh banget. Penuh banget nanti dari atas tuh kayak gini. Ini udah bener-bener kondusif banget sih. Halo. Nggak PSBB sih, maksudnya biar kondusif aja. Nggak, bukan karena PSBB, tapi karena dimarahin sama polisi kita tuh. Udah di serius-serius. Udah ya, sering karena, dikasih tahu sama polisinya karena parkirnya nggak benar ya, parkirnya nggak beraturan awalnya pada di luar sana, jadi sekarang udah kondisi kayak bisa kayak gini ya. Tapi kayak gini enak banget sih, kondusif parah, nyamperin sepi tapi jadi kesepian nih. Kuda-kuda jadi speed demi terus belakangnya ya. Cip lihat belakangnya cip, halo. Tuh ini hoodie-nya udah jadi ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang lagi San Mori kan banyak yang request nih. Dembok, Bang. Vlogin dong kalau di dalam KFC-nya, vlogin dong. Nih ada ya di channel Rifan Nurisham vlognya. Kampret. Nih, ini suasana San Mori ya, di sini kayak gini nih. Ada Jambu. Ada Pakde. Ada Pakde. Ada Reza, ada Citra. Kok mana ngikutin orang? Ngikutin orang sih ya. Nih, Trio Pista. GPR. Ini Korsa. Woi Arai, apaan Arai? Woi Arai, ini copot lagi lihat. Oh iya benar. Jangan harga jual. Jangan. Kuali jual. Nih. Sekarang tuh tanggal 27 ya, tanggal September. 27 September. Dan San Mori kali ini. Jadi sekarang San Mori-nya benar-benar di buka. Sih katanya. Nih. Maskeraku mana ya? Tadi mereka udah datang, tapi nggak boleh masuk. Tadi mereka udah datang, tapi nggak boleh masuk karena ini KFC itu kan di markas ya sekarang. Ada yang jagain. Boleh, kata parkir belakang. Ada yang jagain dan nggak boleh masuk katanya. Social distancing gitu di dalam aja. Cuma di batas segini. Si Jambul gak kupanya. Nasi mana ini? Kampret. Tuh lihat. Kita keluarin. Kita lihat motornya. Hari ini pokoknya full day kan, Windandi, vlog. Kita backlight. Jadi gak ngeliat ya. Ya ngeliat ya. KFC sekarang ini sepi banget di ini. Bentar. Cabut kamu. Tuh sepi banget karena emang nggak boleh banyak yang sama hari gitu. Pas masuk aja di depannya ada yang jagain sana. Masuk aja di sana ada yang jagain karena emang nggak boleh penuh sekarang sini. Sekarang segini tuh udah penuh banget. Penuh banget nanti. Kita nggak kondusif ya. Kampret aja nggak berpisah sih bang. Nih, udah San Mori sekarang segini tuh udah full dan nggak boleh nambah lagi. Kalau nambah pun dijagain di depannya ya. Sekarang dijagain. Vlognya pada rebutan ya. Ini berbagi konten, curi-curi konten. Foto vlog sama, ini juga sama. Siapa yang dulu ngedit aja? Kita liatin yang bucin dulu. Timelapse yang bucin. Kita jadinya cepat. Tuhan maafkan diri ini. Res mau bato, Res. Res mau. Yuk. Res mau. Oh ya, by the way ini. Kita makan sarapan pagi tuh yang kayak gini ya, cream soup. Kalau masih pagi tuh gula tebel. Ih. Kenapa sih orang masih mana teh? Ganggu aja ngevlognya sama kenapa sama gitu. Minumnya pakai Mikroflut. Mantul. Segar. Lagi panas-panas segar. Jambul, sumpah ganggu banget, kenapa sih Bul? Enggak ngerti nanti kenapa ngikutin aing ngevlog gitu. Aku enggak ngikutin, jiwa aku tuh emang ngevlog gitu. Jiwa aku tuh emang duit. emang duit. Ayo makan dulu yuk. Ikan hiu. Goblok. Kita pasti makan dulu. Goblok. Di mana? Bakso aja ya. Aku mau nasi ya. Mau pulangnya bahasa Inggris kita.
beli. Ini kan di Kepler, Allah. Ini tukang bakso. Ada banyak ya. Enak. Banyak yang baru datang tapi enggak boleh pada masuk karena udah. Banyak yang baru datang tapi enggak boleh masuk karena emang udah penuh gitu di KFC. Jadi harus bergiliran gitu. Jadi bergiliran di dalam. Ya, dan bergiliran. Jambul kagak kampret. Banyak banget yang jagain sekarang karena emang biar kondusif gitu parkirannya, biar gitu, biar kondusif. Dan segini udah enak banget sih, cocik ya, cocik situasi KFC-nya dari atas kayak gini. Halo dari atas tuh kayak gini. Ini udah bener-bener kondusif banget sih. Halo banyak yang dadah tapi nggak terlihatan atau enggak dari kamera karena ini kecil banget, nge-wide linear sih ini. Tuh lihat San Mori itu kayak gini, enak banget, kondusif gitu. Itu ada motor aku di bawah, ada motor Resa, motor Jambul. Dan ini benar-benar kosong banget, nggak kayak biasanya. Kalau biasanya tuh di sini tuh penuhnya penuh banget. Kalau biasanya penuh banget, ini jadi nggak terlalu penuh karena sedang PSBB. Nggak PSBB sih, maksudnya biar kondusif aja. Nggak, bukan karena PSBB, tapi karena dimarahin sama polisi kita tuh. Udah di serius. Udah ya, sering karena, dikasih tahu sama polisinya karena parkirnya nggak benar ya, parkirnya nggak beraturan awalnya pada di luar sana, jadi sekarang udah kondisi kayak bisa kayak gini ya, tapi kayak gini enak banget sih, kondusif parah, nyamperin sepi tapi jadi kesepi. enak sih tapi enak mirip banget aja, sepi banget, enak pokoknya enak. Kamu pesen makan enak dulu. Parah yuk udah ya nih, ini situasi di atasnya kayak gini kosong. Sekarang kita mau pesen makan dulu. Kita pesen makan. Silakan kakak Jambul, pesan apa? AA-nya jaket jeans, ada minggoklet di atas. Nah, ini mah ambil aja, kurang yang mau pesen. Makan di sini, Teh. Saya mau rice box. Oriental ada rice yang black pepper. Terus minggoklet yang satu. Terus bento black satu. Oh. Terus sama apa sih? Pan fried-nya yang sapi panggang. Oh iya Teh, makasih. Ini makanannya udah jadi. ini Jambul sih yang pesen. Aku mah udah pesen tadi, udah pesen cream soup sama mango float. Itu mah cuman bahan konten aja biar ada order-ordernya gitu. Nih, punya aku mah udah ada di sini. Nah, ini punya aku. Makannya udah habis, tinggal minumnya doang. Dan for your information, dia. Nih, for your information, jadi si gerbangnya tuh ditutup nyampe jam 9 doang itu. Sekarang udah jam 9 dan sekarang udah dibuka. Jadi kalau udah jam 9 up, udah boleh masuk lagi. Kalau udah jam 9 up, dibuka gitu, dibuka untuk umum, boleh masuk. Kalau tadi masih di bawah jam 9 itu masih ditutup, masih dijaga. Sedangkan kalau udah di atas jam 9, udah dibuka dan boleh masuk, udah di umumin, udah di publik. Boleh dong. Di depan bucin, belakang sendiri. Bagaikan langit di sore hari. Ganggu, kampret, jambul kampret. Nutup kamera. Tak tutup tak. Ngapain Ras? Kampret, ganggu. Kan judulnya juga yang ganggu mana ya? Utaya. Bermesraan lagi atuh. Aku teh ngeliat kalian teh inget pas di pojok situs ya. Kenapa? Iya, inget kalian tuh kan aku baru kenal. Pas dia masih duduk sana. Sebenarnya gua tuh baru kenal mereka gitu pas dulu teh. Aku didiemin dia bucin sama ayo dimasukin sih ada beneran. Ayo mata rahurinya guys. Kan hari ini teh ngeprank Dandi. Jangan macam-macam. Judulnya prank Dandi. Hubungan goyah. Hubungan goyah. Prank hubungan goyah. Jangan mancing-mancing lah. Jangan merusak hubungan orang. Enggak apa-apa tuh. Sekali-kali kayak Eno. Tapi sama orang dimasukin. Neng ngono, Bang. Ditutup dong kameranya. Kampret si Jambul. Kampret. Ditutup dong.
Kakak mau kasih. Dede mau apa, Dede? Nah. Bilang ke kakak. Dede mau apa? Mau bakso. Kakak, mau kakak beliin yuk. Sini, Dede. Dede, sini, Dede. Temen sendiri aja masih digangguin. Dia mah gitu. Enggak. Bayangin ya, apalagi cewek kalau sendiri gitu, jomblo. Enggak, bercanda. Abis! Aku mah menjaga hati. Buat cewek-cewek Bandung, hati-hati ya. Menjaga hati, enggak. Dijaga. Enggak boleh kayak gitu. Ingat ya. Bagian. Ingat ya. Bagian. Walaupun cewek kita enggak ada di sini, tapi kita itu harus tetap menjaga kepercayaan dia gitu. Lena, euy. Tetap percaya. Harus menjaga kepercayaan dia. Jangan bikin dia kecewa, jangan aneh-aneh walaupun dianya enggak ada. Ini jadi bohong. Jangan belum. Dia lagi galau sama seseorang. Ya, begini. Ini lo tegangin ya. Tekamin ya. Ngapain, Bul? Terus sambil nyanyi. Anya. Enggak gitu, Bang. Gini, Bang. Ngapain, Bul? Manek. Iya, sambil gitu bisa enggak? Gila, sedih banget gak sih? Kita kalian bertiga dari situ. Kita lagi tidur. Tidur. Sini lo bangun. Si Reza bangun. Bangun dah, iya naon jelema nyanyi bareng. Kalau Enggak. Iya. Orang ini lebih percaya. Ayo lebih percaya si Reza soalnya dia ada bukti. Nih. Udah jadi. PDM terus belakangnya cip-cip. Lihat belakangnya cip. Halo. Tuh. Ini hoodie-nya udah jadi ya. Halo. Terus jambul kampret. Terus tangannya lihat. Tangannya halo. Nih. Jambul. Jambul. Don't over your limit tuh. Quotes-nya bagus. Makasih Citra. Jadi kalau over your limit nyambung kan. Kalau ada yang mau order, langsung aja follow di IG-nya ya. Ada di deskripsi, oke? Okay? Yang mau lihat jaket dari by the way, sekarang udah jam 9.15. Ya, by the way, udah jam 9.15. Tapi cuacanya udah gelap banget. Karena sekarang lagi musim sekarang hujan, mudah-mudahan enggak hujan ya. Kita lihat situasi kayak gimana. Situasinya di kayaknya. Ada FYFG lagi foto-foto. Udah mulai sepi nih jam 9.15 ya. Udah ya. Kita mau quality time dulu, habis ini kita nongki-nongki lagi. Oke guys, hari ini recapsinya udah beres, ntar kita pindah ke tukang kenalpot ya. Resa mau ganti kenalpot, jadi kita pindah vlognya di sana. Oke guys, makasih banyak buat semuanya yang udah nonton. Segitu aja situasi San Morinya. Jangan lupa subrek. Makasih buat semuanya. Jangan lupa beli video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beli speed limit. Biasa kayaknya aja jangan beli.